beneran mewah banget, di setnya juga emang bagus banget, terus penontonnya emang beneran banyak, jadi emang set itu nggak pernah main-main gitu kalau di anak band. Menurut aku keren-keren. Cahaya itu orangnya baik hati, pekerja keras, pantang menyerah, dan ceria. Dia itu seorang anak tukang sayur yang punya cita-cita untuk jadi seorang penyanyi terkenal. Wah, itu tantangan banget sih. Jujur, kayak tantangannya itu adalah karena ada beberapa lagu yang emang harus kita nyanyiin sendiri, misalkan. Dan kayak karena aku bukan penyanyi, jadi kayak aku harus berlatih dan kayak ekstra lebih kerja keras saat nanti aku harus recording gitu. Jadi kayak bedanya situ sih. Terus kayak aku baru tahu ternyata nyanyi itu harus kayak kita bukan cuma harus bisa nyanyi dan nada, tapi kita harus kayak mendalam supaya nyampe gitu ke penonton. Belajar untuk nyanyi, belajar untuk ngerti gitu kan, oh recording tuh kayak gini dan lain-lain. Pokoknya banyak hal baru lah gitu. Beda-beda banget. Jadi kalau si Cahaya tuh di sini, dia tuh bener-bener yang kayak apa ya, orangnya itu dia tahu dia cuma anak pungut, tapi dia nggak gampang sedih. Mungkin sesekali dia bisa sedih. Dia tahu misalnya dia cuma orang susah, tapi dia punya semangat juang untuk jadi seorang penyanyi yang terkenal juga tinggi gitu loh. Kayak jadi banyak nilai-nilai positif yang bisa kita lihat, dimana kayak misalnya orang-orang selalu berpikir kalau kita bukan siapa-siapa, kayak kita nggak mungkin bisa bermimpi setinggi-tingginya. Nah, Cahaya ini membuktikan bahwa walaupun dia cuma seorang anak tukang sayur, tapi dia punya cita-cita dan dia mau berusaha. Dia mau usaha buat beasiswa, dia mau usaha buat bisa jadi penyanyi gitu. Anak band tuh lengkap sih dia. Dia ada drama, ada romansnya, ada kekeluargaannya, tapi juga ada atraksinya. Dan atraksinya itu bukan cuma sekedar fighting atau mobil-mobilan dan motor-motoran, geng motor. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda dengan panggung-panggungnya yang spektakuler. Konser-konsernya, terus adegan-adegan yang lebih ke arah gimana sih dunia perartisan tuh sebenarnya. Deg-degan lah, karena panggungnya tuh beneran mewah banget, di setnya juga emang bagus banget, terus penontonnya emang beneran banyak, jadi emang setnya tuh gak pernah main-main gitu kalau di anak band. Kayak menurut aku keren-keren. Belajar nyanyi sih lebih ke otodidak aja sih langsung gitu kan. Cuma selebihnya emang nyanyinya tuh lebih kayak ada lagu yang pas dan kantor minta aku nyanyiin dan aku coba dan ternyata hasilnya lumayan. Lumayan lah gitu. Bagus dong, masa lumayan? Ya lumayan lah. Aku suka positif thinkingnya dia. Dia kayak selalu positif, selalu kayak tenang, selalu senyum, selalu kayak nanggepin sesuatu tuh enggak yang berlebihan dan drama. Karena biasa di sinetron-sinetron aku sebelumnya kan emang kita tuh kuatin di drama kan. Di drama dalam arti kayak semua tuh harus serba deep kan perasaannya. Kalau di sini tuh dia membawa semuanya itu dengan santai dan enggak gampang sedih dia. Dia tuh orangnya mau berjuang aja terus. Ya udah, aku dikatain ya udahlah, okay, gue dengerin, tapi gue nggak akan sedih yang habis itu nangis yang kayak ini itu dan lain-lain. Dia enggak, dia berusaha untuk tegar. Kalau Gilang, ya kamu suka dari sosok Gilang apa? Gilang ya? Dia itu punya pendirian yang kuat. Kayak misalnya dia kan ada konflik dengan keluarganya pun, tapi dia tetap yang kayak dia cinta, dia suka dengan musik ini. Ini adalah bagian dari hidup dia dan dia berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang menurut dia baik. Selain cinta, konflik apa lagi yang mau disajikan? Di sini ada drama kekeluargaan, ya kan? Okay. Dimana aku ini kan anak pungut, jadi kayak ini semua masih misteri tentang siapa orang tua kandung aku dan lain-lainnya. Terus juga drama di keluarganya si Gilang pun ada, persahabatannya juga ada, ya kan? Kayak dengan band The Junas dan Gilang, terus aku dengan Dika dan Lala yang juga persahabatan kita, ada atraksinya. Jadi dia yang kayak lengkap sih, ada persahabatan, ada atraksi, ada romance, ada kekeluargaan. Ya puji Tuhan kalau orang berpikir seperti itu. Dan aku juga banyak bersyukur sih, karena setidaknya saat aku syuting kan aku berharap kayak hasil kerja keras, promo, nunggu dan lain-lain tuh gak sia-sia. Jadi kalau misalnya bisa sampai panjang episodenya, ya aku pasti ikut bahagia dan bangga lah.